Jadi sehari sebelum itu kan mereka PCR karena keterbatasan. Memang ini kita sudah antisipasi dan sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Lab PCR itu harus ditambah dengan kapasitas orang yang banyak seperti ini sehingga tidak memungkinkan waktunya bisa cepat. Nah, untuk mereka berangkat akhirnya dikasihkan antigen. Berangkat dia. Beberapa hari kemudian baru keluar hasil.